Yo, selamat malam dari Kota Sukodono. Malam ini mau coba nasi lentu khas dari Sidoarjo. Selain lontong kupang. Nanti kita lihat gimana bentuk wujudnya. Kita pantengin terus channel Dukur Story, jangan lupa subscribe. Thank you. Welcome to Hurra. Randing mas, saimbang, melu apa ini? Sukodono ya? Sukodono, desa Saimbang, Sukodono. Wajib pokoknya. Jadi lauknya tuh simpel banget, lento sama tempe kasih sambel. Wah, super. Super antriannya. Banyak juga yang ngantri belakang. Oh, manis. Sambalnya baru datang lagi, nasinya baru datang lagi. Manis. Malam tuh sama tempe. Manis. Loter selanjutnya 15 bungkus. 15 bungkus. Per bungkus berapa, Mbak? 5.000. Sino sampai entek piro, Mbak? Berapa porsi sehari? Enggak dihitung. Tak teringga berarti. Dalam sehari Mbak sampai enggak terhitung habis sampai berapa porsi dalam sehari. Yang jelas ini simple, enak rasanya. Lento, tempe, sambal, sego. Jadi buat sahabat Durara yang ada di Kota Sidoarjo, wajib mampir di sini. Kuliner malam. Oke. Dan ini pesan 15 porsi. Nanti kita coba di rumah. Sambal, lento, tempe, beres. Per porsi 5.000. Oke, nanti kita lanjut di rumah. Ambil air yang sambal yang. Ambil. Nah. Ambil. Ya bro. Tampilannya bro,
kerawu Jawa. Apa tuh? Kerawu Jawa. Kerawu Jawa. Kalau di Gresik kan ada kerawu. Kerawu kacang. Nah, di Skodono Sidoarjo ini nasi kerawu ini. Nasi kerawu ini kuliner malam. Soalnya mangane kerawu. Nah, jadi kalau di Sidoarjo, nah, kalau dulu itu namanya nasi saduan. Soalnya mangan pinggir itu kadang ada Salpo PP itu diobrai sadui. Ini nasi kerawuk ya, pakai kerawuk. Wih, panas bro. Bapak Merno yang bapak nuka sawangannya kakak lihat. Ya, ayam lalu si lentunya gak gelem mau, aku pas ngalah numpak sepeda motor gak gelem. Oke, yuk kita mam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita coba. Manis bro, enak bro, temenan bro. Enggak sama coba eman. Murah-murah 5.000, tapi kalau makannya banyak beli 2 porsi. Tempenya enak. Kita coba tentunya. Aku minta. Amit. Halo guys, sekarang kita makan. Makan apa Mas Odo? Potongan. Potongan jare. Pak, saya lupa makannya apa nih. Sekolah itu. Oke, kita lanjut makan dulu. Oke, sekarang kita makan dulu ya guys. Makan apa Mas Odo? Sekolento. Es batu. Enak guys, makannya guys. Tak sopir Pak Deng aja dulu. Ini. Yo, Pak Deng pas mangan. Iya. Wah guys, ini sih dorong ke sorting ya. Wes. Itu sangat enak guys. Wajah Pak Desan. Iya. Semenjak lu kena sembuh, taruh hubungan sekolah kan murah bos. Nama belum cuma belum. Ini sangat enak. Ada kalau jaga mampir ke Skodono. Desa apa mas? Saimbang. Saimbang di desa Saimbang. Oh ini nang ini kuburan. Oh iya. Karena kuburan. Ya 5 kayak enak. Kerosin aroma kerosin. Tempenya juga kerasannya gurih banget. Lentonya enak. Jadi kalau beli satu porsi rugi, harus beli banyak. Sudah no. Udah habis. Tambah apa? Udah habis? Lagi, Dan. Tambah lagi. Jadi buat sahabat-sahabat Durara, rugi kalau beli satu porsi beneran. Jangan ada nasi tersisa itu kasihan. Karena sunah rasul kan ada ya. Nasi kerawu ya. Nasi kerawuk namanya. Bukan ya? Kakak mau? Mantul Mas Soto? Mantul kata Mas Soto. Ini porsi yang kedua. Dari ini satpam kita keliling. Semua merem. Anu bos, malam mingguan. Dalam rangka memperingati mantep. Terima kasih sudah nemenin buat beli makan malam hari ini. Terima kasih sudah nemenin, jangan lupa subscribe. Jangan dulu coba makan ini ya. Salam sehat semuanya. Dan alaikum. Bye bye.